Nah, ini loh hebatnya murid-muridnya Gus Sukumpul yang jumlahnya ribuan. Saya itu belum pernah memasuki satu wilayah di mana wilayah itu adalah memiliki populasi wali lebih banyak daripada Martapura dan sekitarnya. Oh, di sana, oh ini banyak wali. Tapi ketika masuk Martapura, kalau ini banyak banget kan gitu. Dan orang-orang pada nggak tahu gitu loh. Dasarnya itu loh. Makanya di sana itu ceramahnya nggak berani. Isi pengajian nggak berani. Baca rotet nggak berani. Udah saya duduk aja di sini. Ngobrol-ngobrol ngawur aja berani. Kalau di acara yang resmi nggak mau. Nggak berani. Aturan. Ini bukan negeri. Bukan sekedar negeri 1000 masjid. Ini negeri 1 juta wali masalahnya. Katulan bener nanti. Gitu. Orang sana pada gak paham. Repotnya di situ. Tempat yang menurut ulun itu paling banyak walinya. Saya belum pernah ke Yaman. Tapi perkiraan saya bahkan lebih banyak daripada di Yaman sekarang. Makanya saya berani bilang ya, ilmu kewalian semua sekarang ini lalu ambil ya di kumpul. Edisi baru. Edisi revisi. Ya. Di tempatnya di Banjar itu. Cari yang lain gak jadi-jadi nanti. Gak SK walinya gak turun-turun. Jalur cepat ya itu, Banjar itu. Percaya boleh enggak? Boleh, emang gue pikirin. Yang hari ini enggak percaya nanti juga akhirnya percaya. Kalau enggak kebangetan bungolnya. Kalau kebangetan bungolnya ya enggak usah di apa-apain namanya juga. Makom bungol wal bunglat. Bungol laki-laki dan bungol perempuan. Iya itu, Banjar itu. Nah ini saya disclaimer dulu ya Mas Nasution, Mas Ridwan. Saya itu wartawan, saya itu peneliti. Gitu loh. Aku sekatam ilmu-ilmu modern kayak gitu itu, ilmu kampus sudah muak. Aku nggak ngawur-ngawuran gitu. Sudah menjadi naluriku untuk melakukan riset penelitian. Sekarang prosedurnya nggak penting bagi saya, langsung intinya aja. Nah gitu. Memasuki wilayah-wilayah itu ya hampir semuanya lah, tapi nggak kayak Banjar memang, nggak kayak Banjar, nggak kayak Martapura memang. Kalau menurut saya itu lebih tepat lagi itu kota 1 juta wali. Nggak percaya tanya Habib Umar, ingat baik-baik omongan saya, nanti semua wali itu menginduknya ke Gus Sukumpul. Gitu. Sekarang kan sisa-sisa masih anu lah, angkatan lama kan masih diberinya ruang lah, seperti jembatan lama itu masih bisa dipakai. Tapi makin lama makin, isyarat yang paling kuat itu dunia itu. Nabi Hidir pelan-pelan membelokkan ke Sukumpul. Walau lebih kacau lagi, percaya kalau Gus Sukumpul wali aja nggak mau, waduh itu masih jauh tuh berabad-abad itu sampainya itu. Kita yang percaya mantap, berapi-api aja nggak sampai-sampai, kan itu tuh. Apalagi percaya aja nggak, waduh. Nah itu saya itu nggak pernah bisa merasakan seperti yang ketika saya berhubungan dengan Gus Sukumpul, belum pernah saya mengalami dengan siapapun tanpa saya meremehkan atau tanpa saya tidak tahu atau sama lain enggak. Tapi Gus Sukumpul memang ya memang beda sih, namanya juga raja. Saya sakit aja bicara itu. Kemarin ada tamu yang itu yang pengikut Sunan Kalijaga itu. Ya kan sakit keadaannya. Sakit bener ya, tidur gak enak, apa-apa gak enak. Ada tamu, saya itu perasaan saya kuat ini orang yang pengen tahu banget tentang Gus Sukumpul. Dan sudah ada rasa mahabbah kepada Gus Sukumpul. Kan saya temui kalau gitu. Ngobrol, lupa sakit saya. Ya, sampai pagi kayak gini. Nah, tamunya pulang, sakit lagi. Tadi sembuh ketika bicara tentang Gus Sukumpul. Ya, belum pernah saya ngalami kayak gitu masalahnya. Ini luar biasa. Ya namanya juga raja. Masa Rasulullah salah memilih? Gak mungkin kan? Gak mungkin kan? Ya begitulah. Semesta Gus Sukumpul. Ya banyak lah yang Gus Samit juga ketemu Gus Sukumpul. Gus Miftah aja pernah itu. Karena gak pernah ketemu jadi kan rasa takutnya
sulit dikendalikan.